Hari ini, cikgu akan mulakan pengajaran dengan sebuah cerita. Ada sesiapa yang berminat? Baiklah, mari kita menonton bersama-sama. Pada zaman dahulu, ada seorang penjual garam yang mengangkut barangan jualannya menggunakan seekor keledai. Pada suatu hari, jambatan yang biasa digunakan untuk ke pasar telah roboh. Maka si penjual garam pun mengambil keputusan untuk meredah sungai bersama-sama keledai dan barang jualannya. Setelah selamat menyeberang sungai, si penjual garam mendapati garamnya telah hilang. Si penjual garam berasa sedih. Menurut pendapat kamu, siapakah yang telah mengambil garam penjual itu? Sebenarnya, garam tersebut tidak diambil oleh sesiapa. Garam tersebut telah larut di dalam air sungai. Apakah yang dimaksudkan dengan larut? Mari kita dapatkan jawapan. Masukkan gula ke dalam air di dalam gelas. Kemudian, kacau larutan sehingga gula tidak kelihatan. Ke manakah gula tersebut telah hilang? Ya, gula telah larut di dalam air. Cuba kamu rasa larutan tersebut. Larutan tersebut rasanya manis. Ini menunjukkan gula larut di dalam air. Adakah semua benda larut di dalam air? Mari kita buat eksperimen bersama-sama. Campurkan bahan-bahan berikut ke dalam air. Lipatkan kertas turas kepada 4 bahagian, kemudian letakkan di dalam corong turas. Tuangkan larutan ke dalam corong turas. Perhatikan baki yang ada pada corong turas dan juga air yang telah dituraskan ke dalam bika.
Larutan yang meninggalkan sisa pada kertas turas menunjukkan bahawa bahan tersebut tidak larut di dalam air. Larutan yang tidak meninggalkan sisa pada kertas turas menunjukkan bahawa bahan tersebut larut di dalam air. Mari kita lihat bahan apakah yang larut dan yang tidak larut di dalam air. Kemudian kita masukkan ke dalam jadual berikut. Bahan yang larut di dalam air. Bahan yang tidak larut di dalam air. Sekarang, murid-murid sudah dapat membezakan bahan yang larut dan bahan yang tidak larut di dalam air. Sehingga bertemu kembali. Selamat belajar.